بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berjumpa kembali di Prajan TV. Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan sebuah amalan. Jika dibaca amalan ini, kesulitan dan kesusahan sehari-hari Anda akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Nasr termasuk golongan surat-surat yang diturunkan di Mekah. Terdiri 8 ayat. Surat ini mengandung beberapa khasiat kaitannya dengan rezeki, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca surat Al-Nasr, seperti ia mendatangi aku dan aku telah mengambil kesempatan, maka menjadi suatu kelapangan daripadaku. Seperti apakah tata caranya? Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini, agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para sahabat yang dimuliakan Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa ingin merasa kenyang dan sabar dari rasa lapar, maka bacalah surat Al-Nasr 7 kali. Dan barang siapa ingin marahnya menjadi santun, maka bacalah surat Al-Nasr setiap hari 1 kali. Dan barang siapa ingin merasakan tidur yang sedikit namun merasa cukup baginya, maka bacalah surat Al-Nasr 3-7 kali ketika hendak tidur. Dan barang siapa ingin kesulitannya dipermudah oleh Allah, maka bacalah surat Al-Nasr 3 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Barang siapa membaca Al-Nasr setiap selesai sholat fardhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya dengan datang tanpa diduga-duga, serta dijauhkan dari segala macam kesulitan dan kesukaran. Wallahu a'lam. Demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.